Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi buat sambal terasi tomat yang rasanya enak. Ini tuh sambal favorit keluarga. Cara buatnya mudah, selain nikmat, resep sambal terasi yang satu ini nggak mudah basi ya. Gimana mau tahu cara saya buatnya dan bahannya apa aja? Yuk saksikan video ini hingga selesai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang putih, kemiri, tomat, kemudian ada terasi. Jadi sebelum dihaluskan, semua bahan ini kita masak terlebih dahulu supaya awet, gak mudah basi ya. Pertama kita panaskan terlebih dahulu minyaknya. Kemudian masukkan semua tomat ke minyak panas yang udah dipotong-potong. Tips supaya sambalnya gak mudah basi, jadi tomatnya dimasak harus benar-benar layu banget sampai kandungan airnya berkurang. Kalau tomatnya udah layu, selanjutnya langsung aja kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan semua cabai. Jangan lupa ditutup. Kalau semua bahan sudah terlihat layu seperti ini, langsung aja kita masukkan terasi sebanyak 2 bungkus. Kemudian ini kita tutup rapat lagi supaya matangnya rata sampai ke atas ya bagian terasi. Dan ini sengaja tidak diaduk-aduk supaya minyaknya tidak kotor dan terasinya tidak gosong. Kalau sudah, matikan api kompor, lalu siapkan garam sebanyak 1 sendok teh. Penyedap 1 sendok teh, lalu masukkan semua bahan yang tadi sudah kita masak. Untuk minyaknya tidak perlu dimasukkan. Selanjutnya semua bahan ini kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus, tambahkan bawang goreng supaya rasanya lebih sedap. Kemudian tambahkan juga gula secukupnya. Ini aku pakai sebanyak 1 sendok teh. Lalu ini kita ulek-ulek lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini dia sambal terasi tomat favorit keluarga udah jadi. Ini tuh rasanya enak banget dan gak mudah basi. Kalian wajib cobain ya. Oke, demikian resep dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.